Hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana al-mustafa Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin minal a'idina ilal fitrati wal faizina bil jannah. Alhamdulillah, salat tahmid dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan dengan tahniah yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Dan tentu kita berharap Ramadan yang kita lalui kemarin setiap kebaikannya senantiasa membekas di dalam perjalanan hidup kita. Tidak hanya kita beribadah di Ramadan saja, tetapi juga tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi madrasah terbaik untuk kedepannya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an masih dalam surat Al-Baqarah. Dan secara kontekstual masih terkait dengan perseteruan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuhnya dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik di dalam surah Al-Baqarah, yang mana surat atau ayat yang hendak kita kaji adalah surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasannya surah Al-Baqarah ini dikategorikan sebagai surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu artinya adalah surat yang turun pada fase dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut pendapat mayoritas ulama, menurut pendapat yang paling rajih, yang namanya Makki dan Madani adalah surat yang turun dibatasi dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau yang namanya surat Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah. Dan surat pertama menurut pendapat para ulama adalah surat Al-Baqarah, yaitu turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji lebih dalam terkait dengan makna dari ayat-ayat ini, sebagaimana biasa kita akan membaca terlebih dahulu di mana sekitar berapa ayat nih Pak? 4 ayat ya. Sekitar 4 ayat yang akan kita bahas ini oleh Syekh, atau 5 ayat ya, oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab tafsirnya At-Tafsirul Munir fil Aqidati wasyari'ati wal Manhaj. Beliau memberi tema untuk kelima ayat ini dengan as-sabru 'alal bala, kesabaran di dalam menghadapi bala atau ujian ya. Nanti akan kita lihat juga Pak apa korelasinya dengan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh-musuhnya dari golongan ahli kitab dan musyrikin. Baik, kita akan baca terlebih dahulu dan kita berharap mudah-mudahan setiap satu huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا
Ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ada yang mau bertanya Pak terkait dengan tajwidnya? Setelah satu bulan kita tidak bicara masalah tajwid. Hah? Ya ayyuhallazina amanu. Huruf hamzah dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Ini huruf atau hukum matnya mat apa, Pak? Hah? Mat badal? Mat badal atau mat tabi'i? Mat badal atau mat tabi'i? Mat badal, ya, mat badal. Karena sebenarnya amanu di sini kalau dalam bahasa Arab dari kata amana ya'manu, kalau apa namanya? Ya yulazina amanu, amana ini dari kata amana, kemudian karena ada dua hamzah yang bertemu, ya akhirnya dijadikan satu dan kemudian dipanjangkan amanu. Seperti Adam, Adam juga seperti itu. Wa iskola rabbuka lil malaikati apa? Wa iskulna lil malaikati sujudu li Adam. Sebenarnya asal katanya adalah Adam. Nah, ini namanya dalam ilmu tajwid disebut dengan mad badal, ya. Baik. Kalau al khauf minal khaufi wal ju'i mat tergantung ya, kalau khaufnya diwakofkan namanya mat arid li sukun, tapi kalau tidak diwakofkan namanya mat lin atau mat layyin. Jadi kalau tidak diwakofkan minal khaufi wal ju' itu namanya mat layyin, tapi kalau kita wakofkan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, nah, namanya mat arid lis sukun. Nah, tergantung posisinya di mana, ya. Tip. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya, At-Tafsirul Munir, beliau mengatakan, hubungan antara ayat ini, ya, hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya sebenarnya terkait dengan kelanjutan peristiwa pertikaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musuh-musuhnya dari ahli kitab dan musyrik. Kita tahu pada pembahasan ayat-ayat sebelumnya, ya, ini berbicara tentang masalah apa, Pak? Masih ingat tidak? Sayaqulu sufahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bicara masalah apa, Pak? Masalah kiblat, ya.
Masalah kiblat yang kemudian panjang lebar Allah jelaskan terkait dengan juga beberapa hukum kiblat, di mana kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang namanya perseteruan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu pihak dan ahli kitab serta orang musyrik di pihak yang lainnya, pada awalnya perseteruannya ini masih dalam wilayah perdebatan dalam konteks keagamaan yang tidak sampai pada wilayah fisik pada awalnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah apa? Permusuhan itu kemudian berakibat pada permusuhan yang terjadi dalam konteks fisik. Artinya begini Pak, yang namanya musuh-musuh umat Islam itu memusuhi kita sesungguhnya juga dengan berbagai macam cara. Ya, apakah lewat pemikiran yang kita kenal dengan istilah Ghazul Fikri atau sampai kepada wilayah fisik. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan memberikan semacam bekal. Jadi Allah ingin mengatakan setelah kalian bersengketa dengan orang-orang musyrik terkait dengan masalah kiblat, maka bersiap-siaplah sesungguhnya persengketaan itu tidak hanya dalam konteks perdebatan pemikiran saja, tapi juga akan berakibat kepada permusuhan secara fisik. Dan faktanya dalam sejarah, ya, baru 1 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang terjadi, Pak? Hah? Peperangan sudah langsung terjadi. Peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi terjadi saat pengusiran kaum Yahudi pertama. Kaum Yahudi pertama yang diusir siapa, Pak? Hah? Suku Yahudi yang pertama kali diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, Bani Nadir, yang kemudian mereka kemudian kembali pergi ke wilayah Khaybar dan membangun kekuatan di sana, yang akhirnya terjadi juga perang Khaybar. Nah itu peperangan pertama Rasulullah dengan orang Yahudi, walaupun saat itu yang berkuasa tentu Rasulullah dan dengan sangat mudah ya, mengalahkan mereka. Lalu selain dengan orang Yahudi dari golongan ahli kitab, Rasulullah juga bermusuhan dengan siapa, Pak? Di eksternal Madinah, orang kafir Quraisy, yang mana peperangannya kemudian dikenal dengan istilah perang Badar. Perang Badar itu baru awal Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah di sini Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan hubungan antara ayat ini yang memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar, ini terkait dengan Allah mengingatkan kepada kita kalau permusuhan selama ini dengan orang-orang yang fobia dengan Islam itu hanya dalam wacana pemikiran saja, tapi haruslah kita bersiap-siap. Bisa saja nanti efeknya kepada peperangan secara fisik. Maka di sini sebelum itu terjadi, maka kuatkanlah sisi batin kita. Dengan cara apa? Bersabar dan sholat. Kalau kita lihat dalam konteks kekinian Pak di Indonesia, ya, sekarang ini kan mulai banyak muncul ya orang-orang dari golongan non-muslim yang fobia dengan Islam. Kita sih tidak mengharapkan Pak yang namanya permusuhan secara fisik ya, karena Islam itu tentu mengedepankan kedamaian di dalam hubungan antar umat beragama. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam konteks kekinian, sangat betul-betul mirip dengan kondisi saat ini terkait dengan ayat ini. Kenapa? Pertama, kita ini Pak berdebatnya dalam wacana pemikiran saja. Ya, apakah non-muslim boleh jadi pemimpin atau tidak? Ini wacanya dalam konteks apa, Pak? Pemikiran. Ya, kemudian muncullah ada penistaan-penistaan agama dan seterusnya yang terjadi di negara kita khususnya. Tapi ya, kemudian Allah merintahkan kepada kita apa? Persiapkan secara batin dengan sholat dan kesabaran, karena sesungguhnya ya kita tidak berharap akan terjadi yang namanya permusuhan secara fisik, tapi paling tidak seorang muslim mempersiapkan dirinya. Nah, maka kita ketika bicara tentang masalah perseteruan antara muslim dan non-muslim, yang harus kita kedepankan juga selain secara fisik harus kita siapkan adalah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita untuk persiapan diri ini adalah berupa kesabaran dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mendirikan ibadah salat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini atau dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan atau jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Kata para ahli tafsir maksudnya adalah mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan ibadah sholat. Ini namanya apa Pak kalau dalam ilmu fikih atau ilmu akidah? Istilahnya apa Pak? Kita minta pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar itu maknanya apa? Apa namanya? Namanya tawassul. Ya, tawassul dengan amal soleh.
Kenapa? Karena sholat dan sabar itu kan adalah cara kita, Pak, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk tawasul menggunakan amal soleh, para ulama sepakat hukumnya sunnah. Ya, artinya boleh dan disunnahkan. Tapi yang harus kita pahami juga, Pak, lihat, dalam ayat ini Allah katakan apa? Ista'inu bisabri wassalah. Tidak ada kata-kata mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tapi langsung menuju kepada mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Artinya apa, Pak? Saya di sini ingin semacam memberikan kepada kita satu pengertian bahwasannya saudara-saudara muslim kita, ya, yang beristianah, yang beristighosah, tidak menyebut Allah tapi langsung kepada zat yang dituju sebagai tempat istighosah, itu sesungguhnya maknanya mereka bukan beristighosah kepada zat tersebut tapi kepada Allah secara implisit. Makanya kalau kita sering dengar, Pak, ya, ada saudara kita istighosah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya Nabi, ya Muhammad, aini misalnya, wahai Muhammad, apa, tolonglah, atau berilah bantuan kepadaku. Maksudnya apa? Bukan berarti kita ini minta tolong kepada Nabi Muhammad, tapi apa, Pak? Minta tolong kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Atau misalnya ada doa-doa yang sering dibaca sebagai saudara muslim kita, ya Rabbi bil Mustafa balik maka sidana, wahai Tuhan dari Al-Mustafa, sampaikanlah tujuan kami. Ini maksudnya doa seperti ini bukan dalam rangka meminta kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Tetap yang diminta siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama semua sepakat, yang namanya tempat meminta pertolongan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kalau ada perkataan-perkataan meminta tolong kepada sesuatu bukan langsung kepada Allah, harus kita takwil. Maksud saya begitu. Harus kita pahami maksudnya yang dituju adalah Allah, tapi menggunakan wasilah. Kenapa? Karena Allah sendiri menggunakan kata-kata itu. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Tapi sesungguhnya yang diminta pertolongan siapa? Allah SWT. Nah, itu artinya secara implisit harus dipahami seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata para ahli tafsir seperti Imam Al-Mahili, bisabri maknanya adalah ala ta'ati wal bala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar di dalam menghadapi bala, ujian. Dan yang namanya sabar itu apa definisi sabar, Pak? Ada yang bisa mendefinisikan kata sabar? Hah? Seperti sulitnya kita mendefinisikan kata cinta. Cinta ya cinta, gitu ya. Sulit didefinisikan. Nah, sabar itu apa? Nah, sabar itu didefinisikan oleh Syekh Wabazuaili dengan istilah tautinun nafsi ala ihtimalil makarih. Menguatkan diri kita, menetapkan diri kita, memantapkan diri kita ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, itu namanya sabar. Kesabaran itu kita ini mantap jiwa kita nih, Pak. Ketika kita mendapati satu bentuk ujian. Nah, ini definisi dari sabar. Wassalah, dan juga mintalah pertolongan kepada Allah melalui ibadah salat. Kata para ahli tafsir, kenapa dua hal ini, yaitu sabar dan sholat, dijadikan sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah? Karena sesungguhnya sabar itu bicara tentang bagaimana Allah menguatkan diri kita dari sisi batin, dan sholat itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dari sisi zahir. Jadi secara batin dan secara zahir, Allah menguatkan kita dengan cara sabar dan mendirikan ibadah sholat. Apalagi dalam suatu hadis, ya, disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza hazzabahu amrun awistadda alaihi faza'un awistadda alaihi faza'a ila shalah. Sesungguhnya Rasulullah itu, Pak, kalau misalnya mendapati kesulitan di dalam diri, dalam kehidupannya, maka beliau cepat-cepat mendirikan ibadah salat. Ini adalah praktek Rasulullah ketika mendapati masalah. Lalu dalam satu riwayat disebutkan watala hadhil ayah. Lalu beliau membaca ayat ini, ista'inu bis-sabri was-shalah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Dan janganlah kamu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang meninggal, yang wafat di jalan Allah dalam bentuk jihad dalam peperangan, mereka itu adalah orang-orang yang sudah mati. Tetapi sesungguhnya ahya, mereka itu adalah orang-orang yang hidup. Dalam satu riwayat disebutkan, Pak, yang namanya orang yang mati syahid dalam peperangan atau jihad, ya, arwah mereka ini hidup, dalam arti hidup bukan seperti yang kita bayangkan mereka bergentayang di antara kita gitu, Pak, enggak, ya. Yang dimaksud dengan hidup di sini adalah disebutkan dalam riwayat arwahu fi hawasilil tayri khudrin.
bahwasanya roh-roh mereka ini Allah Subhanahu wa taala letakkan ya di atas burung-burung yang berterbangan di taman-taman surga. Nah, ini yang dimaksud dengan hidupnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gentayangan di antara kita, Pak. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang syahid di jalan Allah, walakin la tashurun, tapi kalian tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena ini bagian dari iman kepada yang gaib. Tetapi yang wajib kita yakini, orang yang mati syahid di jalan Allah adalah mereka orang-orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan sebelum menunggu hisab yang akan datang nanti di hari akhir. Tapi tentunya, Pak, syahid dalam arti yang khusus. Karena yang namanya syahid itu banyak. Ya, yang namanya syahid itu banyak. Makna syahid secara khusus itu apa? Ya, orang-orang yang wafat dalam konteks apa? Berjihad di jalan Allah dalam bentuk peperangan, yang mana nanti aturan fikihnya adalah dia tidak apa? Tidak dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya sebagaimana dia berperang. Nah, ini namanya syahid. Tapi orang yang syahid itu sebenarnya banyak. Seorang yang wafat karena dia sakit perut disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang syahid. Orang yang wafat karena tenggelam termasuk syahid. Orang yang wafat karena ketimpaan sesuatu yang berat itu juga termasuk syahid. Tapi yang dimaksud dengan syahid dalam ayat ini adalah mereka yang wafat di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata-kata jihad. Kata-kata jihad itu kan ada dua juga maknanya, Pak. Ada makna secara khusus, ada makna secara umum. Makna secara khusus apa? Ya, perang. Dan makna secara khusus setiap usaha kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan istilah jihad. Nah, jadi termasuk kita thalabul ilmi ini, Pak, juga disebut dengan istilah jihad. Karena Rasulullah mengatakan man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Tapi, Pak, kalau misalnya kalau ada orang yang sudah ikut pengajian pulang meninggal di tengah jalan, dia termasuk syahid yang tidak dimandikan enggak, Pak? Kalau misalnya ada, maafnya ya, kalau misalnya nih Allah takdirkan ada yang meninggal setelah dia melakukan perjalanan mencari ilmu. Nah, kira-kira apakah itu yang dimaksud dengan syahid dalam ayat ini? Hah? Artinya nanti dia ketika wafat tidak dimandikan, kemudian apa namanya? Dikafani dengan pakaiannya saja atau seterusnya. Nah, tentu tidak. Karena yang dimaksud dengan syahid dalam ayat ini adalah mereka yang wafat atau syahid di dalam peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan berbagai macam ujian, yaitu al khauf, ketakutan dari musuh, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya hilangnya harta benda, wal anfus, jiwa, apakah jiwa tersebut adalah terkait dengan jiwa kita atau jiwa keluarga yang kita cintai, was samarat, buah-buahan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita berbagai macam ujian di dunia untuk mengetahui fanandur atasbiruna amla, apakah kita termasuk orang yang sabar atau tidak. Nanti akan kita lihat, Pak, beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah kesabaran. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bergembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu berupa al-jannah, berupa surga. Wasabru yakunu 'inda sadmatil ula, li haditsil Bukhari an Anas innamas sabru 'inda sadmatil ula. Dan kesabaran itu dalam hadis Nabi disebutkan bisa orang disebut sebagai penyabar kalau dia timbul sifat sabarnya ini, Pak, pada awal dia mendapatkan ujian. Artinya begini, kalau misalnya ada seseorang mendapatkan kabar musibah keluarganya meninggal, lalu dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nah itulah yang dimaksud dengan sabar. Tapi kalau dia setelah mendengar itu kemudian apa namanya menangis sejadi-jadinya, bahkan kemudian tidak rela dengan meninggalnya saudara atau keluarganya tersebut, nah lalu kemudian setelah itu kita ingatkan untuk sabar hingga dia bisa sabar, nah itu bukan sabar yang dimaksud. Paham tidak, Pak? Jadi yang dimaksud dengan sabar yang mendapatkan apa namanya kabar gembira dia akan mendapatkan surga adalah mereka yang mendapatkan musibah lalu kemudian bersabar kepada Allah. Bukan mereka yang kemudian melampiaskan kesedihannya berlebihan, lalu kemudian akhirnya bisa reda dengan sabar. Nah, itu tidak disebut dengan orang yang sabar dan mendapatkan surga. Karena Rasul mengatakan, innamas sabaru 'inda sadmatil ula. Karena yang dimaksud dengan sabar yang disebut dalam ayat ini adalah mereka yang sabar saat pertama kali mendapatkan atau mendengarkan ujian atau musibah tersebut mendapati mereka. Jadi kalau misalnya sudah lama, kemudian berhari-hari sedih, lalu sabar, nah ini tidak disebut orang yang wabashiris sabirin. Akan kita lihat juga dalam hadis beberapa sabda Rasulullah SAW. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah
yaitu orang-orang yang jika mendapatkan musibah atau ujian dari Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Disebut dengan apa, Pak, istilah ini, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut dengan istirja. Jadi kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, singkatannya adalah istirja. Akronimnya adalah istirja. Sama seperti kata-kata alhamdulillah. Apa itu, Pak, namanya? Hamdalah atau satu lagi apa? Tahmid. Tahmid juga alhamdulillah. Ya. Kalau subhanallah, tasbih. Kalau Allahu Akbar, takbir. Nah, itu semua apa namanya, singkatan dari beberapa zikir yang bisa kita baca. Nah, kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rujun ini, Pak, apakah hanya dalam kasus kematian atau setiap musibah? Setiap musibah. Nah, kalau misalnya ada orang yang lagi ada dapat apa musibah, terus saya kehilangan uang, lalu saudaranya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya jangan kemudian tersinggung, kamu doain saya mati ya, gitu. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya dalam konteks kematian saja, tapi setiap musibah, bahkan nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, setiap musibah walaupun itu kecil, kalau kita kemudian mengembalikan dan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk akan menjadi kafaratul dzunub, akan menjadi penghapus dosa kita, sekalipun itu sangat kecil. Dan kita sampaikan ke dalam apa namanya, dalam doa kita, kalau kita dapat musibah walaupun itu kecil, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang namanya istirja itu, Pak, tidak hanya dibaca dalam konteks musibah yang besar, tapi biasakanlah lisan kita menyebutnya dalam setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, apapun musibah itu. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu Allah sebut sebagai, atau Allah katakan di dalam ayat ini, sebagai orang-orang yang mendapatkan shalawat, dan mereka adalah orang yang mendapatkan rahmat serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ahli tafsir, as-shalatu minallahi maghfirah. As-salatu minallahi maghfirah, was-salatu minal malaikati al-istighfar, was-salatu minan nasi ad-du'a'u wat-tadarru. Salawat itu, ya, kalau dia disampaikan dari Allah kepada manusia, maknanya adalah ampunan. Kalau dari malaikat untuk manusia adalah apa, Pak? Istighfar. Permohonan malaikat untuk Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau dari manusia kepada Allah, namanya adalah doa dan ketundukan di dalam beribadah. Nah, ini makna sholat, ya, kalau kita kaitkan dengan siapa yang membaca sholawat atau sholat tersebut. Tapi kalau secara khusus, yang namanya sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi makna sholat itu ada dua, Pak. Pertama, makna secara khusus, inilah yang namanya ibadah sholat. Yang kedua, maknanya secara umum. Untuk maknanya yang secara umum, kita lihat siapa yang membaca sholawat. Kalau yang menyampaikan adalah Allah kepada manusia, namanya ampunan. Kalau dari malaikat untuk manusia, artinya permohonan kepada Allah agar mengampuni dosanya. Seperti Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Adapun dari manusia kepada Allah, ya, namanya adalah ibadah. Doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna sholat secara khusus. Jadi mana sholat secara khusus ada tiga, ya, ada tiga bentuk. Baik, kita akan tutup pembacaan atau tafsir terhadap ayat-ayat ini dengan menutup beberapa masalah penting yang akan kita bahas. Pertama, para ahli tafsir atau para ulama secara umum mengatakan yang namanya sabar itu ada tiga jenis. Ya. Jadi kesabaran yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini meliputi tiga hal. Pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kalau kita mau sholat perlu sabar enggak, Pak? Lagi asik-asiknya main gadget, lagi asik-asiknya main sama anak-anak, tiba-tiba azan berkumandang. Perlu enggak ada kesabaran, Pak, ketika kita mau mendirikan ibadah sholat? Perlu. Karena siapa sih yang mau diperintahkan untuk melakukan sesuatu ketika dia lagi senang melakukan sesuatu? Enggak ada, gitu kan. Maka di sini perlu yang namanya sabar di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang namanya sabar dalam menjauhi dosa. Contohnya siapa, Pak? Kalau saya tanya siapa, berarti orang, ya, bukan apa. Kalau saya tanya siapa yang pernah mendapatkan atau kita jadikan sebagai contoh terbaik yang sabar di dalam menghadapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, ya, diseru oleh seorang wanita bangsawan, cantik, memiliki kedudukan yang tinggi dan hartawan, tetapi kemudian dia sabar untuk tidak
berzina. Dan inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan masuk surga, atau ada 7 golongan yang akan diberikan pelindungan nanti di hari hisab. Salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin fayaqulu inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diseru untuk berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang mulia di kaumnya, tapi kemudian laki-laki tersebut mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna kesabaran di dalam kita tidak melakukan kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sabar fil bala atau indal bala, sabar ketika menghadapi berbagai macam ujian, ujian hidup. Ya, yang dimaksud ujian di sini adalah ujian hidup. Yang mana jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ujian yang tidak bisa kita tolak ini masuk dalam kategori takdir kauni namanya. Dan seorang muslim ketika menghadapi takdir kauni, satu-satunya cara untuk dia lakukan adalah sabar kepada takdir tersebut. Takdir itu ada berapa, Pak? Hah? Takdir itu ada 2 ya. Pertama ada takdir syar'i, kedua ada takdir kauni. Kalau takdir syar'i, Allah memberikan kepada kita pilihan. Misalnya ada orang yang ditakdirkan dengan hidayah Allah, dia jadi muslim. Dan ada orang yang ditakdirkan dengan murka Allah, dia menjadi kafir. Itu namanya takdir syar'i, karena kita diberikan pilihan oleh Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang beriman ya beriman, yang kafir ya memilih kekafiran. Ini namanya takdir syar'i. Dan takdir syar'i inilah yang menjadi dasar kita nanti akan diberi azab atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takdir kauni, manusia tidak bisa menolak kematian, sakit, ya, dan berbagai macam takdir yang Allah tetapkan kepada kita, dan manusia tidak bisa menolaknya. Tapi Pak, di dalam takdir kauni terdapat takdir syar'i. Apa takdir syar'i dalam takdir kauni, Pak? Kalau kita dapat musibah, kita punya sikap nggak, Pak? Nah, sikap kita lah yang disebut dengan takdir syar'i. Kalau kita bersabar, maka inilah yang dicintai oleh Allah. Itu takdir syar'inya. Tapi kalau kita tidak bersabar, malah kemudian apa mencaci maki musibah tersebut dan bahkan menyandarkan caci maki itu kepada Allah, maka ini disebut orang yang kufur kepada Allah dari ujian itu. Padahal dalam satu hadis Nabi mengatakan, kalau Allah menghendaki seseorang mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, tapi amalnya tidak mencapai tempat yang mulia itu, kata Rasulullah SAW, maka dia akan diberikan berbagai macam ujian agar ia kemudian sesuai dengan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kalau kita dapat ujian dari Allah, sesungguhnya itu adalah kehendak agar Allah kemudian mau menaikkan derajat kita. Jadi bukan malah mencaci maki ujian tersebut. Nah, akan kita lihat beberapa hadis tentang keutamaan sabar yang tadi sebagian sudah saya sebutkan. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul mu'min min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala haznin, atau wala huznin, wala adza, wala ghammin, hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Kata Rasulullah SAW, tiadalah satu musibah ya dijatuhkan atau ditetapkan atas seorang mukmin, apakah dalam bentuk keletihan, nasab itu keletihan, wala wasab ataupun sakit, wala ham gelisah, wala hazan kesedihan, wala adza ya terhadap fisik kita ada apa namanya ada sesuatu yang menimpa fisik kita, wala ghammin hatta syaukah, bahkan satu duri yang menempel di tubuh kita, kalau itu adalah musibah dari Allah, illa kafarallahu biha min khotaya, kecuali itu semua akan menjadi kafarah, penghapus setiap dosa yang kita lakukan. Jadi Pak, kalau misalnya kita kena duri, ya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya kena duri, karena itu akan menjadi penghapus dosa kita. Bisa saja Pak, kita melakukan sesuatu yang kemudian kita menyesal, tapi kita tunggu bagaimana Allah memberikan musibah kepada kita. Maka kita kaitkan musibah itu kepada setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, agar bisa menjadi kafarat. Kalau kita disuruh milih Pak, mau nanti kita mendapatkan balasannya di akhirat atau balasannya di dunia? Nah, di dunia saja gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan musibah itu tidak sebagai apa tidak terlalu besar. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah memberikan musibah, pasti tidak akan sesuatu yang lebih dari apa yang kita mampu kita tanggung. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan sabar di dalam mendapatkan musibah. Yang kedua, dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusabbu minhu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, akan Allah beri ujian kepadanya. Nah, ini orang dapat ujian itu sebenarnya dalam rangka Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Maka sikap kita hanyalah bersabar saja. Takdir syar'i kita adalah bersabar dan mengembalikan kepada Allah. Dalam hadis lain, inna azumal jazai au inna
azmal jazai ma'admil bala. Sesungguhnya pahala itu semakin besar suatu pahala, maka terkait dengan semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Kalau dia ridho terhadap ujian Allah, maka Allah akan menurunkan ridho kepadanya. Tapi kalau dia kemudian membenci ujian Allah itu, maka Allah juga akan membenci dan memurkai dirinya. Nah, ini kembali kepada yang tadi saya sebutkan, Pak. Yang namanya ujian itu takdir kauni, tapi sikap kita terhadap ujian itu disebut dengan takdir syar'i. Dan sikap kita yang harus kita pilih adalah bersabar dan menerima ujian Allah itu. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah. Nah, ini tadi saya sebutkan sempat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mentakdirkan seseorang itu mendapatkan kemuliaan dan tempat yang tinggi di sisi Allah, falam yablughuha bi'amalin, tapi amalnya ini tidak mencapai ketinggian manzilah atau ketinggian kedudukannya ini, ibtalahullahu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi. Allah akan memberikan kepadanya ujian pada fisiknya, kepada hartanya atau kepada anaknya. Summa sabara, hingga dia sabar ala dzalika hatta yablughul manzilatil lati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Sampai kemudian kesabarannya itu menyesuaikan dengan kedudukannya yang sudah ditakdirkan oleh Allah nanti di akhirat. Artinya, Pak, selagi-lagi saya ingin katakan, kalau kita diberi ujian oleh Allah, sesungguhnya Allah sudah mentakdirkan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tinggal kita memilih apakah ingin mengambil kedudukan itu atau malah meninggalkan takdir tersebut. Dalam hadis lain, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sesungguhnya sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, karena setiap apa yang dia lakukan ketika mendapatkan ujian itu semuanya adalah baik. Kenapa? In asabatu syarra usyakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Wa in asabathu dharra usabar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, maka dia bersabar dan itu baik bagi dirinya. Jadi kita ini, Pak, di dalam diri kita harus ada syukur di satu sisi dan harus ada sabar di sisi yang lain. Sampai-sampai dalam satu kitab, kalau tidak salah karangan Imam Ibnu Abidunya, ya, para ulama mempertanyakan, Pak, sebenarnya yang paling mulia itu orang yang sabar atau orang yang syukur? Karena di sisi setara oleh Allah, Rasulullah disebut setara. Kalau dapat ujian dia sabar, kalau dapat nikmat dia syukur. Tapi pertanyaan atau jawaban yang paling tepat adalah yang paling mulia adalah orang yang sekaligus sabar sekaligus syukur. Kenapa? Karena nikmat itu sendiri menuntut kita untuk sabar. Sebagaimana menuntut kita juga untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam arti apa, Pak? Kita dapat nikmat, dapat uang yang banyak, sabar untuk tidak menggunakannya pada hal-hal yang maksiat. Tapi bersyukur dengan memberikan atau menggunakannya pada hal-hal yang penuh yang ada dalam ibadah dan pahala. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, atau dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ada seorang wanita yang bernama Ummu Sa'ib. Pernah suatu hari Ummu Sa'ib ini didatangi, dikunjungi oleh Rasulullah SAW dalam kondisi tuzafzafina, atau dalam kondisi menggigil karena demam. Ketika Rasulullah katakan, mengapa engkau menggigil wahai Ummu Sa'ib? Ummu Sa'ib ini berkata, ya, al-huma la barakallahu fiha. Karena demam ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan kepada demam ini. Jadi dia mendoakan keburukan kepada demam yang dia hadapi. Lalu Nabi mengatakan apa? La tasubbil huma, janganlah kamu mencaci maki demammu ini. Fa innaha tadhhabu khotaya bani Adam kama yadhhabul qir khabasal hadid. Karena sesungguhnya demam ini akan menghapus setiap dosa anak Adam sebagaimana dihapuskannya karatan dari besi-besi yang sedang dilas gitu ya. Nah, artinya kalau kita dapat penyakit, Pak, jangan jangan penyakit itu dihina, tetapi bersyukurlah kepada Allah dapat penyakit. Dalam hadis yang lain ada satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Atha bin Abi Rabbah, bahwasanya Atha bin Abi Rabbah pernah sedang berdiskusi dengan Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata kepada Atha, ala araika imra'atan min ahlil jannah, ya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku beritahukan seorang wanita dari golongan ahli surga, kata Ibnu Abbas kepada Atha. Faqultu bala, iya ya Ibnu Abbas. Qala hadhil mar'atu sauda, inilah seorang wanita yang berwajah hitam, dia termasuk ahli surga di dunia ini. Kenapa? Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni asra wa inni atakasyafu fadallahu ta'ala li. Sesungguhnya kata wanita ini ketika menghadapi Rasulullah SAW, aku seringkali mendapatkan kesurupan. Jadi dia ini ada seorang wanita, Pak, sering kesurupan, sering kemasukan jin.
Akhirnya dia datang kepada Rasulullah untuk minta pengobatan. Ketika aku kesurupan, kata wanita ini, senantiasa auratku terbuka. Lantas kemudian aku datang kepada Rasulullah meminta doa agar disembuhkan dari penyakit ini. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakal jannah, wa in syi'ti da'atullahu ta'ala an yu'afika. Kalau engkau mau, engkau sabar, maka engkau mendapatkan surga. Tapi kalau engkau tidak mau, maka akan aku doakan agar memberikan obat terhadap penyakitmu. Apa kata wanita ini? Asbir. Kalau begitu aku sabar saja ya Rasulullah. Jadi daripada dia sembuh, Pak, dia minta sabar. Dia minta sabar. Faqalat, ya. Lalu tetapi wanita ini kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ini atakasyafu fadallahu alla atakasyafa fada'alaha fajar." Sesungguhnya ya Rasulullah, aku ini ketika kesurupan sering terbuka auratku. Ya, aku tidak mau kesurupanku ini diobati oleh Allah, tapi cukuplah ketika aku kesurupan auratku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul mendoakan agar dia sekedar ditutupi saja auratnya. Artinya apa, Pak? Ya, kerasukan setannya ini tidak didoakan oleh Allah untuk sembuh. Tapi dia bersabar dengan penyakit itu, tapi kemudian Allah menggantinya dengan surga dan hidup sampai masa tabi'in. Wanita ini hidup sampai masa tabi'in. Lantas Ibnu Abbas berkata kepada Atha bin Abi Rabbah, "Maukah engkau aku perkenalkan dengan seorang wanita ahli surga?" Nah, ini wanitanya. Jadi dia umurnya cukup panjang ya, mendapatkan musibah seperti itu. Dan yang terakhir ingin saya tutup adalah hadis riwayat Ummu Salamah. Ini satu doa yang mungkin bisa kita baca. Bahwasanya Ummu Salamah ini ketika hijrah ke Madinah, beliau mendapatkan musibah wafatnya suaminya yang bernama Abu Salamah. Ya, Abu Salamah ini suami dari Ummu Salamah, wafat ketika hijrah ke Madinah. Lantas kemudian dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha." Kalau ada seseorang mendapatkan musibah lantas dia berkata, "Sesungguhnya aku milik Allah dan sesungguhnya aku akan kembali kepadanya," dan dia membaca doa, "Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha illa ajarahullahu ta'ala fi musibati." Dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah pahala terhadap musibah yang engkau berikan kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik." Ini doa untuk kita kalau dapat musibah, Pak. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kalau kita membaca doa ini ketika kita mendapatkan musibah, Allah kemudian membalasnya dengan mengatakan, "Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, "Falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah." Ketika Abu Salamah meninggal, aku melakukan apa yang dibaca dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Pak, apa yang didapatkan oleh Ummu Salamah? Siapa penggantinya? Nah, sebelum Rasulullah, Ummu Salamah dilamar oleh Umar. Dan dia jual mahal. Aku enggak mau menerima lamaran oleh Umar. Umar bin Khattab, Pak, bayangkan. Melamar Ummu Salamah tidak diterima oleh Ummu Salamah. Ya. Umar bin Khattab kemudian menyingkir, datang Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat ada dua sahabat ini mencoba melamarnya. Abu Bakar As-Siddiq juga melamar dan tidak diterima oleh siapa? Ummu Salamah. Hingga yang datang terakhir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya sudah, karena Rasulullah menerima, Rasulullah melamar, ya gimana lagi, gimana lagi. Nah, ini artinya Allah SWT langsung membalas apa yang didoakan oleh Ummu Salamah ini tadi. Allah kemudian menggantinya dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Secara logika kita, Pak, Abu Salamah dengan Umar lebih baik siapa, Pak? Umar, tapi Allah memberi yang lebih baik daripada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Rasulullah SAW. Maka kalau kita mendapatkan musibah, kehilangan anak, kehilangan pasangan, ya, gak usah khawatir, Allah akan menggantinya lebih baik. Tapi dengan catatan, sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan ini gak harus meninggal, Pak, ya. Misalnya bercerai, karena mungkin tidak lagi bisa membangun hubungan harmonis antar rumah tangga. Maka yang saya katakan, Pak, perceraian itu memang pahit, tapi bisa menjadi solusi. Tapi kalau ada cara lain selain bercerai, maka perbaikilah rumah tangga itu. Kalaupun tidak bisa sampai terjadi perceraian, ya mudah-mudahan itu merupakan solusi yang Allah berikan kepada kita, diganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan beberapa hadis seputar kesabaran di dalam menghadapi ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk bisa menjadi as-sabirin, menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup. Tentu sabar dalam rangka untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Akan kita lanjutkan kembali insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.